Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua, dan karib kerabat dengan cara yang baik. Sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, barang siapa mengubahnya wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah. Lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi, jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal-hal yang baik, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat. Maka, hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya, jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa. Maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya, jika kami berbuat demikian." Tentu, kami termasuk orang-orang zalim.